100 tahun lebih antaranya. Juni 2021, matahari panaskan punggung patung-patung. Menghadap padaku, sisi gelap patung ibu. Anaknya patung membeku, menunggu. Di banyak waktu, industri baja mencipta tubuh-tubuh. Di atas kejayaan sejarah, pohon yang tersisa. Kota yang indah karena tua, para kekasih renta, didorong di kursi roda. Yang kaya adalah waktu, yang mencoba tantangan adalah bahasa, tumbuh jadi tiga cabang atau lebih makna. Jarangnya manusia karena sebagian besar mundur. Karya-karya mereka membutakan diri dari cinta. Kita sering dengar kata itu, maknanya tentang berjalan ke awal pembangunan atau sebelumnya, mencari titik sambung logika, pertumbuhan di satu sisi, populasi di sisi lain, bertemu dalam sintaks yang mana. Banyak sudah kelupaan, separuh, mungkin lebih. Orang-orang baru, tidak baru dalam keasingan. Orang-orang pertama, mencintai kemanusiaan. Agenda kesibukan kemudian, tentang cara berkaus kaki, sebaik mungkin sebelum berjalan. Tujuan terpenting kemudian, menjamin keselamatan, tak boleh ada kehilangan. Di masa lalu, pernah ada peristiwa penyerangan, pembakaran, perampokan, pemerkosaan, dan sekarang, kita dapat terhibur dengan langkah kaki orang-orang berbadan gemoy, seperti penguin. Kita tak sangka, sepeda-sepeda bisa dilipat lebih kecil lagi, dan minuman-minuman bersoda bisa dimasukkan ke kantong celana. Kita senang dengan matahari lebih lama. Kita senang dengan kenangan-kenangan pemberian, benda kecil, atau kekosongan yang menjulang. Keluarga-keluarga utama menyiapkan kota untuk kemuliaan dan rasa hampa. Kita mengerti mengapa anak-anak sendirian, mengapa sepasang-sepasang terpisah tak saling berpelukan. Tapi kita senang dengan penjelasan. Lilin-lilin menyala sebagian dan sisanya untuk hari penghabisan. Pada kaca pintu-pintu tua, segalanya berpencar. Dalam warna dan batas-batas yang pudar. Dan makin pudar di ubin dan dinding. Pipa-pipa beradu dan deru mobil dari jarak-jarak tertentu dipadukan angin dan awan. Sebagian hitam tidak mengurangi terangnya tiang-tiang beton. Kita seakan dapat mendengar lonceng-lonceng bersahutan, jauh atau terlalu jauh. Mungkin itu suara-suara kita sendiri yang tak pernah tertimpa percakapan. Apakah aneh jika abad 19 jadi lampiran untuk hari ini? Aku bahkan baru saja bertanya untuk puisi. Kita yakin matahari satu. Atau tak ambil peduli dengan itu, tapi sulit yakin kita sebenarnya baru mulai setelah melintasi 100 tahun lebih antaranya.